Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, kapan hari aku buat pentol bakso urat ala afung dan tahunya juga. Nah, kali ini aku sesuai dengan janji aku buat kuah dan racikan cara penyajiannya. Oke, apa aja langsung ke bahan-bahannya yuk. Oke, teman-teman, ini untuk kuahnya itu aku simpel banget tapi itu seger ya. Nah, di sini aku pakai tulang kaki, tulang sapi ya, tulang kaki sapi. Ini beli di supermarket tuh ada sumsumnya ya. Kalau mau di pasar juga ada, tapi kalau di pasaran gede banget, ini udah dipotongin ya. Nah, ini ada daun bawang yang batangnya tuh putihnya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Ya, garam, penyedap. Ini kaldu sapi karena daging sapi ya. Nah, merica, ini boleh merica yang halus, boleh merica yang butiran ya. Oke. Oh ya, ini pastinya air. Ini untuk air sekitar 2 liter sampai 3 liter ya. Nah, pelengkapnya biasanya kalau makan di bakso apun tuh kita suruh pilih mau kitiau atau bihun. Nah, karena aku suka kitiau, aku bikinnya pakai kitiau. Karena di sini nggak ada jual kitiau basah, jadi aku beli yang kering. Ini udah aku cuci ya, teman-teman. Udah aku cuci, nanti kita masukin ke air rebusan. Nah, kalau di Jakarta kan enak banget ya, ada kitiau basah tinggal beli aja. Nah, di sini kita rebus dulu. Yuk. Air udah mendidih. Utuh-utuh. Nah, karena ini suami tadi mintanya yang utuh, jadi supaya terasa banget, kita pakai yang ini aja ya. Ini secukupnya aja ya. Oke, ini kita ulek dulu. Nah, teman-teman boleh juga kalau buat banyak blender. Cuma ini karena sedikit ya, lebih sedap juga sih. Oke, teman-teman kita masukin bawang putihnya. Oke teman-teman, ini mau halus-halus boleh, mau enggak boleh ya. Mau kasar-kasar gini juga boleh. Nah, kita masukin bawangnya. Tergantung kecapean tangan. Kalau mau suka halus ya lama. Gini aja ya. Oke teman-teman, ini tulangannya, apa, tulang sapinya kita rebus ya. Oke teman-teman, aku ini sambil nunggu merebus tulangan, kita numis bumbunya ya. Kita tumis dulu minyaknya secukupnya aja. Nah, ini kita tumis. Ini kita tumis sampai sampai nggak bau langur ya, sampai harum. Sampai agak apa ya dibilangnya tuh tanak. Ini udah mendidih ya. Sekarang kita masukin bumbu yang tadi aku tumis ya. Ini bumbunya untuk air 2,5 liter atau 3 liter ya. Tapi selera kalau teman-teman mau sukanya banyak kuah. Oke teman-teman, ini aku tambahin kaldu sapi. Mereknya bebas ya. Ini aku tambahin satu saset. Pakai penyedap. Kalau teman-teman gak suka jangan pakai ya. Ini garam. Dan tadi kan belum pakai garam ya. Kita coba sedikit dulu, nanti kalau kurang kita tambahin. Agak asin ada. Ini kuahnya simpel banget teman-teman ya, cuma bawang merah, bawang putih, merica. Karena kan nanti pakai minyak bawang itu yang spesial, jadi enak ya. Jadi nggak usah macam-macam dah. Oke teman-teman, ini udah mendidih, kita kecilin dulu ya, biar meresap. Jadi ini kan kita nggak nungguin tulangnya empuk ya, ini nggak apa, yang penting kan kaldunya keluar tuh ya tuh.
Yang mantap nih teman-teman sumsumnya tuh. Wow. Nanti kita cicipin dulu kurang apa, kurang garam tambah garam ya. Oke. Nah sekarang mau diracik, yuk ini mie-nya dulu ya. Ini kwetiau kering yang tadi direbus. Banyak-banyak juga apa-apa. Oke, begini cukup. Dan mau kuahnya dulu apa langsung? Dan bawang. Kuahnya dulu kali ya. Nih, ini udah mendidih ya teman-teman tuh, udah ngapung-ngapung. Nah, ambil sendiri, mau yang banyak, mau yang sedikit. Nah, matiin ya. Boleh. Mau banyak ya? Itu bakso uratnya? Baso masih jamur. Jamur. Oh, ini jamur ya, urat. Iya, jamur kuping. Nah, kita tes dulu karena dia udah pernah makan bakso apung. Tahunya sih. Oke. Wow, gede banget. Kalau bikin sendiri gede banget. Waduh, apa yang susah? Oke. Wih, wow. Mantep. Dah, dipakai. Nah, pakai daun bawang. Daun bawang udah ngeces ya. Daun bawang. Minyak bawang. Sendoknya ini aja. Ini selera aja kan, Nek? Nah, tapi minyaknya dikit aja sih, bawangnya yang banyak. Ya gitu, dua sendok deh. Oke. Sambal, bawang goreng. Bawang goreng. Sambalnya? Sambal. Nah, iya. Abang. Nah, teman-teman kalau di bakso apung itu tanpa kecap, cuma dikasih sambal sama jeruk limau aja. Coba sini. Oke, langsung coba. Abang mau belajar jeruk limau? Belum. Dua sendok kayaknya sih. Kalau bikin sendiri puas nambah bawangnya kalau di. Oh iya. Ya kan? Iya, mau cucut. Tunggu dulu. Gimana rasanya, Bang? Tuh, mantap, teman-teman. Alhamdulillah ya. Cocok. Nah, sekarang menantu nih. Gimana nih rasanya nih? Duduk sini, Sin. Duduk. Kita tanya mereka, kita tes. Minyak bawangnya. Kuahnya sih, wanginya mirip. Mirip. Mungkin di apung itu kurang garam, itu selera ya. Mungkin bisa kita tambah garam. Gimana rasanya, Sin? Persis banget, Nek. Teman-teman, baksonya tuh. Ini aku buat bakso apung otentik, bakso apung ya. Nah, teman-teman, boleh kalau gitu mau buka warung bakso gepeng ala apung. Oh, mantap. Mantap. Enak. Ini lapar atau serius? Coba lihat dulu. Lapar. Yang mie kita basahnya di sini enggak ada jual, jadi yang pakai yang kering. Kalau yang basah tuh enak banget, lembut. Kental jamurnya gimana rasanya? Enak, Nek. Enak. Ini semuanya mirip, cuma memang karena kuetiaunya aja yang enggak ya, ada. Iya, karena enggak basah jadi enggak menyerap dia ya. Jadi lebih baik rekomendasinya kuetiau basah. Atau boleh pilihannya bihun. Biasanya bihun ya. Bihun. Kalau di apung tuh pilih salah satu, kalau enggak bihun, kuetiau. Berarti lulus teman-teman, jadi aku berhasil bisa nge-share untuk teman-teman. Boleh deh buka warung. Warung bakso gepeng. Coba gigit sedikit dulu. Panas. Gimana rasanya? Mantap. Oh mantap. Tujuannya bilang mantap teman-teman. Oke teman-teman. Sampai di sini saja dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, yang baru bergabung jangan lupa di like, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya enggak ketinggalan notifikasi dari aku. Assalamualaikum, bye.